sudah ada 15 negara yang lolos ke putaran Piala Dunia 2022 Qatar. Korea Selatan menduduki posisi paling baru. Korsel mengamankan tiket final Piala Dunia 2022 setelah memetik hasil sempurna pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Tim berjuluk Taeguk Warriors ini menang 2-0 atas Suriah di Stadion Al Rashid Uni Emirat Arab pada Selasa 1 Februari 2022 malam lalu. Korea Selatan baru bisa membuka keunggulan pada babak kedua, tepatnya menit ke-53 melalui gol Kim Jin-soo. Adapun gol kedua Korea Selatan dicetak oleh Kwon Chang-hoon pada menit ke-71. Kemenangan ini tentunya tak mengubah posisi Korea Selatan di peringkat kedua klasemen grup A. Mereka mengoleksi 20 poin dari 8 laga. Korea Selatan terpaut 2 angka dari pemuncak klasemen Iran yang sudah memastikan tiket Piala Dunia 2022 pada pekan lalu. Dengan 2 pertandingan tersisa, Iran dan Korea Selatan sudah tidak mungkin lengser dari posisi 2 besar. Pada kualifikasi zona Asia, hanya juara dan runner-up grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2022 Qatar. Sementara itu, 2 tim yang berakhir di peringkat ketiga akan diadu pada babak playoff. Pemenang akan melaju ke playoff antar benua melawan negara dari Amerika Selatan atau zona CONMEBOL. Ini dia daftar 15 negara yang lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Pertama ada Qatar sebagai tuan rumah. 2 Belgia. 3 Kroasia. 4 Denmark. 5 Inggris. 6 Prancis. 7 Jerman. 8 Belanda. 9 Serbia. 10 Spanyol. 11 Swiss. 12 Brazil. 13 Argentina. 14 Iran. Dan terakhir Korea Selatan.